Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 hingga 40. Bercakap tentang perkembangan. Saya selalu melihat anak saya yang bongsu, Aurelia. Perkembangan anak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang ibu bapa. Dan pada waktu Aurelia ada dalam kehidupan kami, ketiga-tiga anak kami, dan saya mulai melihat bahwa setiap perkembangan itu penting, di mana daripada bayi itu harus berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari, itu merupakan sesuatu yang harus dicatatkan dan dimaklumkan kepada dokter yang merawat mereka. Perkembangan itu ada merupakan tahap-tahap tersendiri, dan setiap perkembangan ini mengambil waktu untuk terjadi. Tidak ada anak yang keluar, terus berlari, dan terus bermain. Semuanya memerlukan waktu. Hal yang sama dalam kehidupan kerohanian kita. Saya percaya setiap pribadi kita juga mahu semakin hari semakin bertumbuh dan berubah. Tidak ada orang Kristen yang hanya mahu menjadi orang Kristen sekadar perkataan Kristen. Setiap pribadi kita ingin menjadi orang percaya yang bertumbuh, berubah, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun percaya atau tidak, cara hidup kita ini seringkali mempengaruhi cara pemikiran kita. Kita hidup dalam dunia yang semuanya cepat, fast food, jalan yang cepat, shortcut, everything kita mau yang cepat. Namun dalam kita tidak sedari, cara pemikiran ini juga pergi kepada cara pemakanan kita. Cara pemakanan ini mempengaruhi cara kita membuat tindakan dan mempengaruhi cara keputusan yang kita ambil. Percaya ataupun tidak, tidak sedikit banyak orang percaya yang seperti ini, yang mahu berhasil secara cepat dan mudah. Sekalipun menggunakan jalan shortcut, it's okay, asal secepat dan tepat. Berusaha untuk menghasilkan sesuatu dengan cepat seringkali berakhir kepada kekecewaan. Sedarkah kita, segala sesuatu yang kita katakan cepat, tepat, itu tidak akan terjadi. Tetapi semuanya memerlukan waktu. Perhatikan apa yang kita pelajari daripada kisah Musa dalam pembacaan kita sebentar tadi. Beliau merupakan pemimpin Israel yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah pembudakan Mesir kepada tanah perjanjiannya Allah. Musa mampu mengadakan banyak mukjizat bukan karena kekuatannya, namun karena pada waktu dia belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mempercayakan bahwa Tuhan akan menyertai dia dan memberkati dia. Akan tetapi ada banyak orang lupa bahwa pada waktu Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat ini, dia telah melewati fase di mana dia diproses selama 40 tahun di padang Mesir. Perhatikan dalam ayat 23 mengungkapkan hal ini. Dia menjadi gembala di tanah Midian untuk memimpin bangsa-bangsa ini. 40 tahun memimpin bangsa Israel. Musa juga tidak terlepas dari berhadapan dengan berbagai macam masalah, tentangan dan persoalan. Dan firman Tuhan katakan dia berhadapan dengan berbagai hal. Karena dia memimpin satu bangsa yang suka melawan Tuhan. Persoalan di sini, mengapa Tuhan memilih cara yang susah untuk mengutus Musa? Mengapa Tuhan tidak memilih cara yang sangat mudah untuk mengutus Musa? Mengapa Tuhan membiarkan Musa ditolak oleh bangsanya sendiri? Mengapa Musa harus berhadapan dengan berbagai hal? Apakah Tuhan sedang mempermainkan Musa? Jawabannya sama sekali tidak. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Musa adalah satu proses di mana Tuhan ingin mematangkannya untuk membawa dia lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkannya, membentukkannya untuk memimpin bangsa ini. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Persoalan yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana dengan pertumbuhan dan perubahan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal yang harus kita pikirkan saat ini, sepanjang saya menjadi orang percaya, apakah saya benar-benar melewati proses pertumbuhan, perubahan, dan membuahkan hasil yang benar dalam kehidupan ini. Apakah saat ini hidup kita berada dalam zone yang sangat menekan? Atau apakah hidup kita pada saat ini tertekan oleh kena pekerjaan, pelajaran, atau mungkin kena masalah keluarga? Atau mungkin apakah kita tertekan karena kita sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat kita? Atau mungkin kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah dalam gereja? Dengar dengan baik, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun keadaan kita,
apapun posisi Anda pada saat ini, mari kita sama-sama belajar bersyukur dan jangan pernah menyerah dan berhenti belajar. Oleh karena semakin tinggi posisi Anda, semakin tinggi juga kedudukan Anda harus naik. Dan pada waktu kita bercakap semakin tinggi dan semakin menaik, ia bukan sesuatu yang mudah. Namun hal itu mengajak kita untuk tunduk dan merendahkan diri dan izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Saya berdoa agar dalam Lent season ini, setiap saat dan setiap hari kita akan belajar untuk bertumbuh dan berubah dan mengizinkan Tuhan mentransformasikan diri kita daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.